Oke, pesanan Oke Sel atau Kak Samsul ya. Thermal T2 Pro versi Android. Untuk seri numbernya 4 angka terakhir 2012. Untuk bawaannya ada bracket, ada hand grip, ada bracket kamera, ada kamera protector, ada laser, penyala, kemudian ada kunci L-nya, ada cangkang, di dalam cangkangnya terdapat baut 2 biji, ada tutup cangkangnya, ada kunci L beserta baut-bautnya, berikut ada adaptor 2 biji. Kemudian ada kata sambutan dari Thermal, ada manual book, ada stiker, stikernya ada 2, besar 1, kecil 1. Kemudian ada kabel chargernya. Oke. Untuk menyambungkan thermalnya, aktifkan dulu OTG-nya, kita masuk ke pengaturan handphone. Oke, kita cari OTG, aktifkan OTG-nya. Oke, jika belum punya aplikasi Sinfrared, bisa install terlebih dahulu. Nama aplikasinya itu Sinfrared. Yes, pilih OK. Oke, untuk pilihan menunya, untuk pilihannya tekan yang ini. Untuk rektikalnya tekan tombol yang ini. Untuk merubah bentuk rektikalnya geser ke samping. Oke. Untuk merubah warna rektikalnya tarik ke bawah ke atas. Oke. Kemudian tombol ini untuk mendeteksi bahwa dia panas. Untuk pengambilan gambarnya tekan tombol yang ini, kemudian dia akan tersimpan di memori telepon. Untuk pilihan menunya tekan tombol yang ini. Untuk lebih lanjut bisa dipelajari di buku petunjuk.